siapa pula itu yang setelah gua? Kok kenceng kali? Pecahlah ini palaku lama-lama. Wah, lama main-main ya orang itu sama aku. Wah. Ih, siapa lagi itu yang setelah gua? Dasar memang udah gila ya. Ngapain pula orang itu malam-malam kok joget-joget kayak gitu? Ih, memanglah ya orang itu. Ih, joget pun malam-malam kayak gini. Memang harus malam-malam kayak gini apa? Gak bisa lah ini kubiarkan. Mimi khawatir pipi menunggu pipi pulang. Takut karena berhenti. Apa-apaan kau ini, hey? Kau tengok udah jam berapa ini ya? Seenaknya kau aja ya. Terganggu ini kami sama suara speakermu itu. Lagian ngapain pula lah kau joget-joget tengah malam kayak gini? Kayak nggak ada hari lain aja. Oh, dasar ya rakyat jelata ini. Memanglah ya, nggak tahu kau. Aku ini lagi olahraga biar sehat badanku. Hilik, kayak nggak tahu aja ya kalian emang ini. Kau lihat nih badanku. Ih, bagus sekali kan. Heleh, olahraga pun malam-malam. Orang gila mana orang yang mau olahraga malam-malam jam segini ya? Udah enggak waras kau memang. Enak aja kau. Matikanlah speaker itu. Aduh, dasar rakyat jelata. Mau ngajak berantem aku kau rupanya. Oh, awas kau ya. Ya, kok kabur sih rakyat jelata. Hei, mau kemana kau? Aduh, pasti kau malu kan sama aku. Ih, rasakan ini. Kya. Ei, ei, ei. Gak kena. Oh my god, jidatku yang mulus. Ih, jidatku jadi benjol gara-gara kau. Rasakanlah kau itu. Benjol. Ih, nyebelin banget deh. Haiya, haiya, itu suara apa loh? Bisik kali ya. Walau weh, itu orang dua ngapain ribut-ribut loh. Haiya, buat kuping oe pengang saja lah. Rasakanlah itu. Hei, haiya, lu orang dua ngapain ribut-ribut loh? Lu orang tidak tahu ini sudah malam ah? Haiya, lu orang juga setel musik malam-malam. Lu orang punya otak di mana? Sudah malam masih dengar lagu loh. Oe mau tidur pun tidak tenang mah. Ada kucina. Iya loh, entah kayak mana loh orang ini memang. Kayaknya udah hilang lah itu otaknya. Awas kau ya, lama-lama aku bakar juga rumahmu nanti. Ih, enak aja. Lo tuh yang rumahnya gue bakar dulu. Iya, sudah loh, sudah. Mending lo orang bawa masuk itu lo punya speaker sebelum oe buang lo. Ih, dasar ya orang-orang kampung ini. Memang gak ngerti ya. Hah, udah lah. Mending aku tidur cantik aja daripada di sini sama orang-orang miskin ini. Wih, pedes sekali mulutnya. Lama-lama aku tambahkan cabai sekalian. Ya udahlah kok. Aku juga mau pamit dulu lah ya. Mau lanjut tidur. Ah, bisik kali tadi memang. Haiya, iya loh. Oi juga mau pamit dulu. Oh iya ya, hati-hati kok. Loh, Mak, si Erin mana ini? Kok nggak bangun-bangun dia? Bukannya sekolah hari ini? Yalah, belum bangun dia rupanya. Walau udah jam berapa ini? Erin! Erin! Bangun kau cepat! Udah jam berapa ini? Telat kau nanti! Walah, memang ya anak itu. Erin! Ada apa, Mak? Ada apa? Udah jam berapa ini ya? Sekolah kan kau? Kok lesu kali rupanya? Cepat sana mandi. Mak, kayaknya Erin gak sekolah dulu lah, Mak. Badanku panas loh. Panas badanmu? Oh alah, coba sini Mak tengok. Oh iya
Iya, panas sekali ya Allah. Iya kan, Ma, panas sekali badanku. Oh, bagus kau ya. Dari malam main HP terus kau. Siapa suruh kau main HP malam-malam, ah? Oh, udah pintar bohong kau ya. Ampun, Ma, ampun. Aku betulan sakit loh, Ma. Mau kau sakit kek, sekarat kek. Pokoknya hari ini kau harus berangkat sekolah. Cepat kau mandi. Iya, Ma. Walah, nak, inilah. Bikin kepala mama pusing aja. Ada-ada aja lah anak itu. Mau malas-malasan sekolah dia rupanya ya. A few minutes later. Gak usah lesu kayak gitu mukamu. Cepat makan sini. Udah jam berapa ini ya? Duh, udah telat kali nih bapak. Mak, aku berangkat dulu ya. Udah telat kali ini soalnya. Gak bisa lah aku antar anak-anak sekarang. Oh, kayak gitu. Ya udah, nanti si Erin biar mama lah yang ngurusin ya. Hati-hati ya. Iya, papa duluan ya. Ha, cepat kau makannya itu. Udah berangkat kan bapakmu itu? Terus nanti Erin sama siapa mak berangkatnya? Alah, udah cepat lah. Nanti kau diantar sama si Erin itu. Loh kok aku sih, Mak? Kan nanti mau berangkat kuliah aku. Masa iya aku antar dia naik sepeda? Parah sekali lah. Heleh, kau berangkat kuliahnya kan nanti siang. Udahlah, gak usah kau lawan mama. Cepat kau antar si Erin itu. Ma, tapi udah jam 7 lewat loh, Ma. Nanti diomelin pula aku sama guruku. Salah kau sendirilah. Gak apa-apa lah kau telat itu. Daripada gak masuk sama sekali. Udah cepat sana berangkat. Yaudahlah, ayo berangkat. Ayo kak, berangkat. Yaudahlah, ayo. Kau tunggu luar aja ya, mau ganti baju dulu aku. Panas sekali di luar itu. Nanti kulitku gosong lagi. Ya udahlah, jangan lama-lama ya. Berlama-lama kemudian. Kak, cepatlah. Udah jam 7 lewat ini loh. Telat aku nanti. Manalah si Erin itu? Dari tadi kok lama kali? Erin, cepatlah. Udah nunggu ini si Erin. Iya, bentar. Lagi pakai sunscreen dulu ini aku. Selamat kali lah kakak ini. Cepatlah, nanti telat aku. Iya, bawel kali lah. Heh, kau apakan itu mukamu, ah? Kok putih kayak mayat gitu? Iya kah? Belum rata ini sunscreennya. Later. Iya. Ika awas yang betul lah. Kak, awas jukir balik nanti ini kita. A few minutes later. Udah sepi kali loh kak. Udah yuk kak, balik aja kita. Apa pula kau? Enggak. Udah capek-capeknya aku antar kau ke sini. Udah sana masuk. Belajar kau biar gak bodoh. Jahat kali lah kakak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Erin, sudah jam berapa ini? Is. Berdiri di sini sebentar ya. Nanti kamu akan ibu beri hukuman. Oke anak-anak, jadi kali ini di kelas kita itu ada anak baru. Dia pindahan dari kota. Ayo perkenalkan diri kamu. Halo, nama gue Baby. Sombong banget deh. Ngeselin banget mukanya. Iya, mending kita jangan deket-deket deh sama dia. Iya, pasti dia nakal. Aku jadi takut. Anak-anak, sudah ya. Ibu guru harap kalian bisa berteman baik sama Baby. Ya sudah, kalau gitu kamu duduk di bangku yang kosong ya, Baby. Oke, Bu. Semoga aja dia nggak duduk di sampingku. Itu kan tempatku. Loh, siapa cepat dia dapat dong. Ngeselin kali lah orang itu. Ngapain pula dia sekolah di sini? Kayak nggak ada sekolahan lain aja. A few moments later. Oke, Rin, karena kamu sudah terlambat, kamu sapu halaman ini sampai jam istirahat ya sebagai hukuman kamu. Ngerti? Baik, Bu. Malas sekali lah aku. A few inches later.
kita jajan. Aduh, lapar kali perutku. Erin, kau udah selesai kan? Aku bawakan kamu makanan nih. Kita istirahat bareng aja yuk. Wih, kebetulan kali aku lapar. Ayolah, udah selesai juga ini nyapu-nyapunya. Mau makan di mana kita? Oh iya, aku lihat di sana itu ada ayunan baru loh. Kita main ayunan aja yuk di sana. Ayunannya cuma ada satu. Nanti kita ganti-gantian aja. Wih, ayunan? Ayolah, mau aku ke sana. Ya udah, ayo sebelum ada orang lain nanti. Yuhu! Yuh, ayo dong, kencang lagi, kencang. Yah, ayunannya udah dipakai. Gantianlah. Kau kan udah dari tadi. Kami juga pengen cobain sebentar. Sebentar aja kok. Ih, enggak mau ah. Ini kan ayunan punyaku. Lagian aku dari tadi udah di sini. Kalau mau, tungguin aja lagi. Haha, tapi aku gak bakal ngasih ke kamu. Dasar pelit. Ini kan ayunannya bukan punyamu. Is, ya gantian dong. Awas, gantian. Hah, makananku. Oke guys, jadi sebenarnya video ini itu masih ada ya lanjutannya. Dan kalian jangan lupa nonton lanjutannya juga. Nanti aku upload ya. Bye-bye guys, ditunggu ya.